Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Gimana kondisi pagi hari ini? Oh ya teman-teman ya, saya mau mengucapkan dulu kepada teman-teman semua selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman yang saat ini ada di perantauan ataupun ada di kampung halaman masing-masing, tetap stay home, jaga kondisi, jaga kesehatan selalu. Nah ini teman-teman ceritanya apa ya teman-teman, jadi ceritanya gini teman-teman, ini kebetulan saya udah lama banget nggak apa ya istilahnya nggak cek sound saya ya, jadi udah hampir berapa bulan ya sejak terakhir saya upload video itu sampai sekarang ya, mungkin sekitar ada 4 bulan lebih atau mungkin hampir 5 bulan ya. Jadi ini tadi saya iseng-iseng cek kondisi power saya dan aksorista box speaker saya nih, dan sekalian tes ya kondisinya apakah ada yang bermasalah atau enggak ya. Ini contohnya nih, udah kotor nih, udah bulukan kena debu speakernya ya, dan powernya juga nah udah berdebu gitu. Jadi saya mau tes suaranya bagaimana untuk kondisi dari power saya masih normal apa enggak. Dan kebetulan ini kemarin ada salah satu dari teman-teman ya, teman yang request ya mengenai penyambungan dari Canon ke Akai Mono itu bagaimana mas. Nah ini saya udah kebetulan ada satu jack ya, ini jacknya ini Canon Akai Mono, jadi yang kanannya ini yang female ya, jadi nanti yang akan masuk ke outputnya dari mixer ini yang nanti saya konekkan ke power yang menggunakan Akai. Nah sebelum saya konekkan, saya mau buka dulu kondisi dalamnya, cara penyambungannya bagaimana, biar teman-teman juga yang sudah tahu mungkin mendapat pengalaman, dan yang belum tahu mungkin sedikit membantu buat teman-teman yang akan memasang atau menyambungkan antara jack Akai Mono dengan jack Canon female. Oke teman-teman ya, kita buka dulu kondisi dalamnya. Buka untuk jack kanan dan jack Akai-nya mono, nah kayak gini ya. Ini kondisi jack Akai dan kanannya. Ya, simpel aja teman-teman ya. Penyambungannya ya kayak gini aja. Ini contohnya ini yang bagian plus ini. Ini kebetulan saya double ya buat kabel stereonya, jumper jadi satu kayak gini, terus ini backgroundnya. Nah, masukin. Kita lihat yang punyanya kurang pas ya. Nah, kita lihat yang punyanya Canon kayak apa. ini yang female ya. Ini teman-teman ya. Ini ada nomornya. 1 itu buat grounding, 2 itu buat plus, yang 3 itu buat main. Kalau saya biasanya yang saya konekkan hanya yang grounding 1 dan nomor 2 plus, yang nomor 3 saya nggak konek. Jadi saya biarkan kosong saja, nggak saya koneksi. Nah kayak gini penampakannya teman-teman. Nah kayak gini. Jadi cuman kayak gini aja nih. Ya kan, ini kosong. Ini nomor 3 nya kosong, ini nomor 1, nomor 2 nya plus, nomor 1 nya ground. Yang ini nomor 3 itu biasanya yang buat main, buat SLR nya. Ini kebetulan hanya dikonekkan buat Akai ya, saya konek kayak gitu aja. Sekarang saya mau coba untuk mengkoneksikan ini yang masuk ke mixer dan ini yang nanti akan masuk ke power menggunakan Akai. Nah, sekarang
Saya mau pasang ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini udah terkoneksi ya. Yang ini masuk ke akai mononya, ini yang masuk ke SLR-nya, jadi mixer. Sekarang saya mau tes dengan suara teman-teman ya.